Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pernah dengar ataupun tak tentang ayat Makiyah dan ayat Madaniyah? Makiyah merujuk kepada Mekah dan Madaniyah merujuk kepada Madinah. Dalam hal ini, ulama terbahagi kepada tiga golongan. Yang pertama, ulama yang melihat daripada sudut masa penurunan ayat tersebut. Mana-mana ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah itu disebut sebagai ayat Makiyah, walaupun bukan turun di Mekah. Mana-mana ayat yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah itu disebut sebagai ayat Madaniyah, walaupun bukan turun di Madinah. Dan inilah pendapat majoriti para ulama. Golongan ulama yang kedua yang melihat daripada sudut tempat diturunkan ayat tersebut. Mana-mana ayat yang diturunkan di Mekah disebut sebagai ayat Makiyah, mana-mana ayat yang diturunkan di Madinah disebut sebagai ayat Madaniyah. Timbul persoalan, bagaimana dengan ayat yang diturunkan bukan di Mekah dan juga bukan di Madinah? Pendapat golongan yang